Pemukiman hari pertama sempena sidang kemuncak pemimpin ASEAN Amerika Syarikat di Sunnylands, California memberikan tumpuan kepada kepentingan ekonomi digital. Para pemimpin sependapat ekosistem digital dan inovasi yang mampu melonjakkan transformasi ekonomi komuniti ASEAN perlu dibangunkan di rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata ia boleh dimanfaatkan industri dan pengguna khususnya bagi mengembangkan perusahaan kecil dan sederhana SME. Misalnya melalui perdagangan elektronik atau e-dagang yang akan menyuntik nilai tambah kepada sektor berkenaan. Tegas beliau penggunaannya di Malaysia masih pada tahap yang sangat rendah. Dan 5% saja dari segi jumlah e-commerce berbanding dengan Amerika Syarikat 30%. Dan juga negeri China 20%. Sesi pemukiman ini dipengerusikan Presiden Barack Obama selaku host kepada sidang kemuncak khas dua hari itu. Beliau telah mengundang tiga wakil syarikat multinasional yang mengungguli teknologi perisian dan perkakasan komputer iaitu Microsoft, IBM dan Cisco bagi mendedahkan kepentingan pengembangan ekonomi digital. Menurut pakar-pakar tersebut, ASEAN memiliki potensi yang cerah. Ia juga akan merapatkan lagi jurang ekonomi negara anggota. Dengan ini banyak permasalahan yang kita hadapi sekarang ini boleh menggunakan teknologi tersebut sebagai penyelesaian untuk membantu ke arah delivery yang lebih efisien dengan kos yang lebih rendah. Ini termasuklah dalam soal healthcare umpamanya. Dalam soal menangani masalah trafik, dalam soal natural disasters dan pelbagai lagi. Untuk ini mereka mengatakan bahawa kita perlu membangunkan skills, sets of skills yang perlu untuk kita mencapai hasrat untuk leapfrog kepada tahap yang lebih tinggi lagi. Namun tegas Datuk Seri Najib, akan ada golongan yang terjejas kerana tahap kepakaran yang rendah tidak lagi relevan kepada akses pasaran kerja. Justru katanya ASEAN perlu lebih bersedia dalam proses peralihan ekonomi baharu itu. Pembangunan ekosistem inovasi dan ekonomi digital yang menyeluruh memerlukan sokongan akademi dan dimulakan di sekolah-sekolah serta peringkat universiti dengan menekankan bidang sains matematik. Amerika Syarikat bersedia memberi bimbingan memupuk budaya inovasi ASEAN yang sekaligus dapat memantapkan ekonominya. Satu lagi isu yang mendominasi pertemuan 10 pemimpin komuniti ASEAN bersama Presiden Obama ialah tentang pertikaian di wilayah maritim Laut China Selatan. Malaysia mengulangi pendirian agar isu itu ditangani secara aman dan melalui proses rundingan berlandaskan undang-undang antarabangsa. Penyelesaian kawasan ini memerlukan self-restraint dalam sebarang aktiviti yang boleh meningkatkan ketegangan di kawasan Laut China Selatan. Penggunaan dan ancaman penggunaan kekerasan mestilah dielakkan. DOC mestilah dihormati sepenuhnya dan juga penyelesaian kepada code of conduct, binding code of conduct naklah dilakukan. Datuk Seri Najib bercakap dalam sidang media di Sunnylands menegaskan ia penting bagi menjamin kestabilan dan keamanan serta pembangunan ekonomi serantau. Kedua-dua pihak juga senada. Penyelesaiannya memerlukan penglibatan negara China secara positif. Mengulas lanjut mengenai hubungan perkongsian strategik ASEAN-Amerika Syarikat yang menjadi keutamaan Presiden Obama selepas mengambil alih White House, Datuk Seri Najib yakin polisi sama akan diteruskan pentadbiran baharu kelak. Sementara itu, sidang kemuncak pemimpin ASEAN Amerika Syarikat di Sunnylands yang akan diteruskan esok menghimpun kesemua ketua negara dan kerajaan komuniti ASEAN kecuali Myanmar yang diwakili timbalan presidennya. Laporan Ivan Tu di Sunnylands, California. Terdahulu, ketibaan semua pemimpin AEC di Sunnylands disambut Presiden Obama selaku tuan rumah kira-kira 3.25 minit petang waktu tempatan. Penyataan Malaysia amat signifikan sebagai negara penyelaras hubungan ASEAN-Amerika Syarikat yang mengambil kira keakraban Kuala Lumpur, Washington.
Pemukiman kali ini diadakan dalam suasana yang santai dan antara yang menjadi perbualan media antarabangsa kerana pemilihan venue-nya. Lokasi ini terkenal sebagai pusat peranginan eksklusif, terletak kira-kira 2 jam perjalanan dari Los Angeles. Pertemuan sulung Presiden Obama dan rakan sejawatannya dari China, Xi Jinping pada 2013 diadakan di tempat sama. Dan ini disifatkan sebagai manifestasi kepada strategi dan polisi penting Amerika Syarikat yang meletakkan komuniti ASEAN pada kedudukannya setaraf dengan blok ekonomi kedua terbesar itu. Sesi pemukiman akan diteruskan esok dengan tumpuan kepada topik melindungi keamanan, kemakmuran dan keselamatan. Dasar luar Amerika Syarikat telah meletakkan ASEAN pada kedudukan yang amat signifikan, baik untuk kepentingan ekonomi mahupun kestabilan dan keamanan di rantau Asia Pasifik. Pada akhir mesyuarat ini nanti, satu dokumen penting yang memperincikan hala tuju dan prinsip-prinsip yang dipersetujui kedua-dua pihak akan dikeluarkan. Ia demi masa depan perkongsian strategik dan lonjakan manfaat yang bakal dinikmati bersama ASEAN dan Amerika Syarikat. Ivan Toh, Sunny Lens, California untuk TV1.